mo. Sampon esto, ngandi ka aking wujud firman, no in satronik kitab suci ni. Kenceng imanmu, ni kunopo dati sebabi. Trisno ke pati, pati marang Gusti Pangerane. Irfa Allahumma Nabi Muhammad sing pertama sinten golongan tiyang sing disebut iman kali Gusti Allah ya kuwi wong sing tresnane maring Gusti Allah nganti kepati-pati nganti tresna nemen. Bu, bu, ciri-ciri orang beriman itu orang yang cinta sekali dengan Allah. Kuwi mesti wong iman. Wong nek cinta kali Gusti Allah mireng asmane Allah mau niku rasane nangis kemutan dosa. Kuwi nek wong tresna karo Gusti Allah. Aja maneh kok nganti wani ninggal salat. Aldi krungu adzan, ora wis wayahe salat ora krungu adzan kuwi rasane ngejuk banget. Apa maneh kok nganti ninggal salat saking tresnane. Wong tresna sing kepriwe? Perek be kangen apa maneh ngaduh kuwi wong tresna. Lu lagi perek be kemut-kemut bae. Iku jenenge wong tresna. Contoh kados ibu-ibu. Ibu-ibu nate mboten tindak ngaji, larene mboten dibetok. Nate nggih, kados kula niki lare mboten mlebetok karena mangke niki pas pangkat lare pun dilem. Lare mboten mlebetok. Setiap lare mboten mlebetok, nek krungono bocah ngek, mirumonen kaya anak nyong nangis. Ibune kaya niku mboten? Nggih. Berarti iki kamu madung. Sebab nek wong lanang ora mesti kurung bocah nangis malah jengkel. Kurung jadi dijunjung apa pribadi yang lain aku sebuah itu ini butuh kejian nih. Gak mesti diriku nih aku ngadun orang dia menasih kamu nangis ke berkai kayak gini jam di sini nih tak jujungi jajan kok pernah menang pasti ada perasaan seperti itu tepak awak sebab jelek dia anak kenapa aku bisa sejerohwe terus nangis mari anak ya patut mawon mau ngomong meteng mawon sangang bulan kunjul gimana urung maning doma gitu wate urung maning cuma inget bening urung masih metu lho udah inget den buka yang apa mesti udah inget den inget den seporete masih tong apa kane orang metu metu rambut gini apa deh mus maning barang besar metu butut ternyata bayi ini dipisah kudu maning kudu apa tersobat mau singkat cepit kita menang banget urusan gue matung urusan prosoekan kan ngerti apa itu wis barang sesuai kerampung bayi ini mah turun mung tekan semenoto maning ada dijahit ditutupi ben rapat maning sih cetit senter nanti ping rong puluh karena sini selawe maning gano yang manake nonake bobotnya patang kilo udah ini ya buka yang ngapa cetit senter manual pak orang ngobras orang cepet rampung ngobotara cetit mau ngerti bayangan orang terus bayangan mau kentir ini mulai gue aja sok seger medewek karo wong wadon nggih Pak nggih karena masya Allah wis kaya gue mau gari nusoni wis nusoni gari dulangi mapungi gedene becujeg jangan ngedak banget nggih Pak nggih kaya ngapa dewek boleh dekat dengan anak maka begitu juga rasa cinta kita kepada anak kaya nih nyun semu nih orang jaduk dibeli lah dengan anaknya urip seneng bayi melu seneng gimana mesin jenenge biyung naik bapak ke sini mah dan karena butuh barang nih gitu tapi naik biyung orang dengan anak seneng ini melu seneng mukanya karena kena kuana bom lanang badon kok bisa urip pekatan kok sing badon mirip karo lanangan anaknya tertinggal jarakan karo nini nih karo rama nih jelas wong
Kali tamu cuma janji. Sebab naik mau paras, orang mungkin karo anak kedematu. Gimana? Orang mungkin, orang mungkin, orang mungkin. Makanya mudah-mudahan kita semua punya istri, punya anak perempuan yang tergolong mar'atu shalihah. Allahumma. Allahumma. Saking tresnane ibu. Jajan mulai ngesuk kaligus ya Allah ya ini. Mireng ada langsung gregah. Lagi nyambut-nyambut cepet-cepet kerapu. Mati di TV ini, agen. Begitu. Lagi nyambut gawe, lagi apa? Gendam, cepet-cepet aja, suat-suat-suat. Bisa ada. Nek rita kok urut pernah kayak gue selama urin. Berarti cintanya kepada Allah dipertanyakan. Mireng ada langsung rasanya langsa. Mingsut-mingsut, jaringnya tersenang. Lu gak tegana, ha? Kau masih berumah dan nangis, mingsut-mingsut. Nenek kalau aku akan maju, tapi diterungin ya, wujudnya godong. Godong tapi ya. Angil, angil Bapak Ibu. Sulit sekali. Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Quran. Kalau tak muni, jenengan sing boten haid, boten nifas, silahkan tirukan sing kula baca. Nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mirokaken saya. Mirokna. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى يتوكلون صدق الله العظيم. Ketahuilah maka sesungguhnya iman itu tidak dipandang dari cara bicara kalian, tidak dipandang dari cara pakaian kalian, tapi iman dipandang dari mana jauhnya, seberapa jauhnya dan seberapa dekatnya dirimu dengan Tuhan. Dan ketika engkau mendengar asma Allah Subhanahu wa taala disebut, bergetar hati kalian. Tempriki letaknya iman. Uang naik perak karo Gusti Allah, mireng asma Allah sampai bergetar, di sini letak iman kulon jenengan. Tandane cinta kita dengan Allah tidak dipertanyakan lagi. Cuman sulit yang dados golongan tiang katus mokaten. Mergane mau anak teluk golongan dong naik mirang asmane Allah kon nangis kemutan dosa, nangis nelangsa. Siji golongan bayi sing isi suci, mau karep bayi ini bencoleng kermuadan ke mesti mingsik-mingsik gini apa deh. Tapi kira-kira jenengan purun mutan kan jadi bayi terus mutan purun. Golongan yang kedua sing naik mirang asmane Allah pasti nangis, ngucap asmane Allah pasti nangis. Cintanya kepada Allah tak ada batasan. Gimana kok orang yang sedang ada masalah? Wong nek lagi dhewe masalah kok isine mung mereki Gusti Allah. Lagi sholat tembe Allah Akbar nangis. Keruanan dan nangis. Anak mau maca Quran nangis. Apa mana nek masalahnya ditinggal selingkuh nang bojone mu? Gawa urusan nih. Tapi kira-kira jenengan purun boten murid dhewe masalah terus boten. Maka golongan yang ketiga sinten mong sing bisa cinta kali Allah, mendengar asma Allah disebut pasti menangis nelongso. Gimana kok orang yang akan sedang dan baru saja pulang ibadah dari Makkah dan Madinah.
uang bali kaji bali umroh tetakoni nak nagane keprime mbok wingi gole nang kana urung ati cerita wis berpesmini di situ gina mboten mesti mawi niku uang nek kondur saking umroh haji mesti serah. Kenang apa? Sebab tembriko kakean ngorong-ngorong nangis jaluk ampun mari Gusti Allah. Mboten kudu tekan Madinah Makkah. Nembe arep mangkat bae mari Makkah Madinah. Kuwi rasa cintane mari Gusti Allah Kanjeng Nabi. Jan Masya Allah, orang anggo perhitungan, orang anggo bangsa. Tanggal 3 Februari ini wonten jamaah saking Purbalingga. Simbah-simbah sepuh yuswane sekitar 82 tahun. Sepuh mboten? Sepuh. Saking Purbalingga niku jemaah tanggal 3 Februari sampai teng Jeddah. Teng Jeddah teng Bandara King Abdul Aziz. Mbah Kakung niki nangis mingsik-mingsik teng bandara karo ngunungaken paspor. Barang paspore wis rampung pun medal teng pintu keluar melotaken, Mbah. Kini nopo dene bae nangis. Nangis mawon kan? Mingsik-mingsik mawon. Kini nopo kangen kan Mbah Putri? Medal mawon niku. Nopo Mbah, sing bonyo rasane merinding bae kok. Dan artis nopo Mbah, ora ndur wong irunge padha dawa-dawa. Oh ibu. Lu bingung napa hubungan irung dawa terus nangis. Terus bae ngendika, nyong lagi bayak na. Kanjeng Nabi sing gagahe kaya apa? Dene kok fungsi keturunane aduh gagahe kaya kiki. Nanti kok ora bisa kan nabi lo pikiran ini lo kan jadi nabi gagai biar kaya ngapa lu lagi turunan si ngapuk baik ini gagai tuh iye ini rumit bangir bangir gede dubur gagah ganteng cokin tekan semua pak padahal baik itu kita jeda urung ke Madinah aja direk ke Makkah aja nabi ke bandara Arab Saudi kecintaannya kali kan jadi nabi sangat terjamin sekali. Dengar nak pengadilan, nak kali orang ini kali bakor gonku, para berhubungi rumit, dah pakai mutan kanjeng Nabi, Habib, guna tolakang dan nangis nangis, si tangguri si kober, ngibar ngibar bendera orang hu ahu ehwe, pada Habib, guna tolakang nangis pak, apa menungsa ini? Tomo beli surat terima orang bocor ini sikit. Siki kata lu tuh ngalun-ngalun pengdir solawatan top banget pokoknya ab solawatan ngalun-ngalun kalau Habib Sinta iya bener solawatan ini sing solawatan Habib putune nyongri kan anaknya nyongri kan joget dan buri nyongri bendera oh iya iya apa bedanya kalau nonton Nela Karisma gini apa ini na'udzubillah disinilah kenapa saya katakan tidak semua orang Islam beriman kali Gusti Allah. Hati-hati. Wong iman lebur surga tidak hanya cukup Islam saja, tapi harus menjadi golongan umat Kanjeng Nabi sing beriman kali Gusti Allah. Apa sih ya sing nyebab nampung iman ini kurang kenceng apa ya? Padahal Islam yo jar wis puluhan tahun. Dadi wong Islam wis puluhan tahun, dene kok tetep ora kenceng bae imane sebab apa ya? Imam Ghazali ngendika, yang mengakibatkan orang Islam tidak iman kepada Allah wong Islam wong boten beriman kesebabnya tidak bisa membedakan antara rezeki karo nikmat wong nek orang bisa bedakan rezeki karo nikmat angel pun beriman karo Gusti Allah rezeki kali nikmat apa benten-benten nek rezeki niku hadiah nek nikmat ujian cobaan sebab nek rezeki rasanya mesti enak tapi nek nikmat anak getire anak paite anak asine anak legine mula kenapa la insyakartum la azidanaku kenapa kok dadak sapa wong sing mensyukuri nikmatku bakal tak ibu nikmat sing diane kenapa udu mensyukuri rezekiku kenapa mensyukuri nikmatku lebih harap dibuih nikmat liane sebab nikmat Allah turunkan sebagai ujian bagi hambanya nek nikmat kina koko disyukuri
sing liyane nguji nyokar rika mugan ini nikmat bentuknya orang mesti enak jadi yang ngerana bong meriah kong udah tundang ya Allah dene kong meriah banyak aja kipok sing sehat sing apa kepriwaran tiba sehat mau nikmat meriah burung disyukuri gini bener ibaratnya kayak Mas Soting. Mas Soting kada bujok oh, ini Pak Lurah ini teman Pak Lurah besok kok mau ikatan remaja masjid sepuluhnya Pak Lurah pinter Lurah ya Pak Lurah Pak Lurah kada bujok Lurah ayunnya kaya kaya pincis ngobrol-ngobrol kaya kaya gue sih kepingin deh sih kaya nyong bisa nek duit bulurah sudah disyukuri disayangi, dicintai, diregani, dimuliakan, dicipoknya di nah di maka pasti minta seperti saya, seperti jenengan, seperti yang lain akan dikasih bahkan ratusan kali lipat daripada itu tujuh bidadari surga Pak Lurah dan suargane Gusti Allah Allahumma ini sisi jidisi disyukuri maka akan Allah berikan nikmat yang lain bu ingat tidak semua yang ada di depan kita niku rezeki saking Allah bisa jadi yang di depan kita adalah nikmat saking Gusti Allah nek dewek kok kelalen betakna rezeki karo nikmat akhirnya dewek mesti ketika diwe nikmat kelalen bersyukur ketika diwe rezeki kelalen bersyukur sebab orang bisa bedakna antara rezeki karo nikmat contoh Rika di warung kelontong buka kami jam 6 tekan sore orang anak wong tuku tendung dina kaya kue baik rasanya keribun rasanya bingung puyeng bededeg gimana pasti akhirnya dinten mau dinten lemis jenengan lepus buka nonton kasih urung subuh lepus buka warung alhamdulillah jam 11 pun jam seprapat anak wong tuku sekali ini wong tuku regitik anak wong lima rasanya kok ribon senang nek senang sih di ucap nopo nang lambe apa nang status nang lambe nge alhamdulillah ya Allah anak wong tuku lima lagi harap teladeni ijik-ijik ada duhur mau gue kemau gue kemau dia ngerata nih bapak yuk gue masakan berimnya dan doi gue lah barang bis adan kira-kira mau mereka lagi tekan waktu kulima nge nah mereka terlanjut gerindu duri apa sholatnya ditinggal pada bawahnya jenengan lanjut gerindu duri apa ditinggal ngelakoni sholat ditinggal sing tuku apa ditinggal sholatnya jadi gak kayak gitu orang perlu takut jadi yuk jelas sih jawaban ini aku patut dia bilang jelas ditinggal sholat sholatnya nah on the bilang ini lu tidak ditinggal sholatnya lu mau gunungi rejoki jalan orang rejoki dosa gini apa deh tapi ingat bu tidak semua yang ada di depan kita niku rezeki tidak semua yang ada di depan kita itu rezeki bisa jadi wong lima iki sing dilarep tuku dilalah karena dewek tinggal salat sing arep dewek ketakoni tuku apa sewangu nomor kira nomor 11 cepulake nyandingi guru nomor 1 karo 10 ya ora sih dak tuku ilang siji berarti kan udah rezeki iki sing nomor loro ketakoni tuku apa tuku prasi sing ana gambar ngurangi cepulake ora nyandingi nyandingnya sing langka gambare ilang loro keris yang telur tertarik ini arah tuku apa? Arah tuku mie goreng sedap barang ditiliki yang dingin gur indomie kalau top ramen hilang telur sing kepapa tertawa ini tuku apa udut gue panser kenapa gak degang mau kecut nambah ini bilang bungkus 10 bungkus baik ya wis arah Marlboro apa 76 apa LA apa jarum orang filter baik 10 bungkus aduh orangnya di filter lagi mal buruk bayang enak iki ya orang bisa bangsa pengadegan ini orang filter kecut namanya.
pemberhentian nih baik. Hilang papat berhenti turun cok ini. Kerising lima gini nini nih ye. Perdang apa mbak? Mau deng beras anak beras. Oh anak ye. 5 kilo baik. Aro papa? Ya wis tau papa 5 kilo baik. Pancen yang butuhnya nyomong 5 kilo. Yakin mbak? Regane kape swita ribu. Ya tak kedingin nyong utang. Rampung kan? Berarti itu rezeki nggih. Terus nopo? Nikmat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi kita, kira-kira arep milih dunia apa akhirat Allah. Bu? Ibu? Mudah-mudahan lebaran kita tambah tresna kali Gusti Allah. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Mirang andan langsung cepet sholat. Mirang selamat langsung kemutan. Ya Allah, aku uli ora ya syafaat. Mirang wong maca Quran ya Allah yang buru-buru Quran maca ikrok binyo urung teyeng ya Allah langsung kemutan dosa sebab terus kulon jenengan diangkat derajat di dunia dan akhirat Gusti Allah. Allahumma monggo. Allahumma barik fiora Gusti Pangerane Irfa. Allahumma nantikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang ingkang bakal dadi golongan wong sing iman yang kuwi tiang sing saged jagi saking hawa nafsu amarahnya wong sing teyeng nang kencengkel. Bu nate jengkel sorry pancen sing arane kon ora jengkel kuwi hal sing paling angel. Para sarikat nyong sing dilagi mudang bae ngrasa angel. Samane sing krungu kena nggih. Nyong bae ngrasa angel banget wong anu jengkel kuwi perkara sing abot. Kanjeng Nabi ngendikan ada perang yang lebih dahsyat dibanding perang Badar, yang ini perang memerangi hawa nafsunya sendiri. Allah berfirman di Al-Qur'an. Kula maos malih sing boten haid boten nifas dirukat sing lolos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi manam numakin lakum wa arsalna samaa alaihim midrara
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ أَفْوَانِ Tiru, maaf maksudnya, kalau salah. Waja'alna al-anhar tajri min tahtihim fa'alaknahum bidunubihim wa'ansha'na mim ba'dihim qarnan akharin sallallahu radhim. Nanti kali pun Allah subhanahu wa ta'ala sejati ini gemian kui anak generasi sederenge kulon jenengan jadi hambane Allah sederenge nyongkali jenengan urip seniki-niki gemian kui anak generasi menungsa sing dilaknat nang Gusti Allah. Laknate berupa nopo? Berupa banjir bandang, tanah longsor, kali hujan badai. Kenging nopo ku hamba niki dilaknat ya Allah? Allah ngendika, sebab di antara hambaku ini mengedepankan amarah dalam kondisi benar maupun salah. Kata Allah akan datang lagi di generasi kalian selanjutnya. Cempulake Pak, sikinis akeh terjadi kaya niku. Ana tanah rata-rata ijik-ijik longsor. Ana umah perak kali ora ijik-ijik banjir. Lakak gatra-gatra ijik-ijik tsunami. Hujan badai. Mangsa udan ora kok ijik-ijik hujan badai. Ya bener? Sedikit kata. Pinginane kalau ngaji teng daerah Pagedongan besok ya. Pagedongan Banjarnegara kami. Pas sore mereka menggol terus. Kalau ngaji teng dhuwur banget dan kuntrit kok dhuwur banget. Dhuwur banget. Nah, diceritani teng Pak Lura bahwa di RT bawah jadi esis ke sana ning RT bagian ngisor banget cik dalane rapak ora manjat gunung. Kuwi ambles sak RT. Lemah ambles kok sehat cerita nejer nang kono ngisor lemah kuwi ana lumpur berbahaya sing mereka kan kabeh kok sehat kudu pindah umae kan oleh bantuan saka pemerintah ya ta yang bayangna lah berarti kaya apa kok mohon bantuan pemerintah sedangkan sing ditinggal kuwi masih ambles sing gedhe magrung wis puluhan tahun dihuni dan lain sebagainya sedikit kata nungguan rata-rata malah ambles, singkang duur dikrik malah aman. Gimana? Karena niki. Naik tertafsir jalanin di bawah ketika kakan. Kulau puni, jenengan niro kakan mali. Allah sengit, monggo. Allah sengit. Maring wongsing. Maring wongsing. Luput. Luput. Tapi cengkel. Tapi cengkel. Ning Allah. Ning Allah. Luwi sengit. Luwi sengit. Maring. Uang bener, kok jengkel? Mudah-mudahan ini. Allah sengit kali uang luput jengkel. Ini lebih sengit mali. Kali uang aduh bener kok datang jengkel ini loh. Kan jadi marek nama bener. Ini gue hati-hati. Uang kok arah benernya kayak yang apa? Kok jengkel? Jadi orang bener. Jengkel itu menghalalkan segala cara agar dia terlihat benar di depan orang lain. Ini jengkel. Nek orang kepengin ngomong benar, orang mungkin jengkel jenenge. Gini apa deh? Paham gak? Marah. Setiap orang marah, itu mesti karena kepengin ketemu benar nang arepe wong sing di ajak ngomong mesti jengkel. Ini ben ketemu maka dia paling benar. Makanya Allah paling gak suka wong posisine bener kok dadak jengkel. Kuwi Allah ora seneng. Siki akeh lho terjadine niku lho. Mulane cepet takon Mbak Viv 01 apa 02? Yang semaur. Pokoknya sing angger lagi pidato, angger lagi orasi, ora seneng ngelek-ngelek batire. Dah habis dipilih. Berarti 01
promosinya. Pokok iya sing rikala pidato, rikala pengendikan nang arepe masyarakat ora seneng ngelek-ngelek lawane lha kuwi-kuwi sing kudu dipilih. Paham apa Ibu? Udah nggih? Sebab nek wis sekalipun ku menghalalkan cara segala cara agar terlihat benar dan baik, jelas ora patut dipilih dadi pemimpin. Ngoten nggih? Wong iki pun biasa diwatak kaya ora apik maningan wong pemimpin. Muga-muga pemimpin dewan yang sok lan sumelas ora kaya kuwi. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu. Wong kon ora jengkel pe abot apa maning siji nek duwe batir. Asal duwe batir mesti tau jengkel. Jenengan gak ada batir, Pak? Gak ada batir, Bu. Berarti wis tau jengkel kan? Apa sering? Wis sering, Pak. Mana yang arti batu ini yang pake hidup? Rika tadi dirasa ini ingin yang ini karutan. Sekali aku ada mampal-mampal. Kudunya agar bisa ngaji, ya. Mau mereka bisa ngaji. Besok, Rika ngerti ngomongin yang batu ini. Rika tadi dirasa ini karutan sama orang ini. Alhamdulillah. Kayaknya baik. Kalau nyengir. Alhamdulillah. Jadi kalau dosa ini, orang lagi main ditobak. Ini baik sih kenapa? Ini mau lalu ngaji, tadi ini ya. Rikat ini dirasain ini kartem, oh pancen kartem tuh dari alat cakupi bodol pancen. Dua lagi butuh tayo ini depe-depe marinyo. Sikin ini mulia setitik ini cuma kena ya. Akhirnya kan orang beda kalau kartem. Gila apa nih? Bahkan kata Allah, lu bisa sengit ke. Gusti Allah paling pungki sih di rasain yang kartem jere. Karena menghalalkan segala cara agar dia terlihat paling baik. Benar. Apa mana yang pokoknya ben terlihat benar dengan mengumbar aib saudara saudaranya. Nah, kalau tuh bina imin, siji angel konora cengkel nek dia patir noro, angel konora cengkel ari duwe bucu. Jelas sama cengkelnya sering ari di bucu. Apa kena agar anda? Gak ada bucu ibu nih? Pasti tau cengkel. Coba ibu, kalau tak tanya ngeli ibu nih, Bapaknya mendel nggih, Pak? Bu. Bu. Umpamane iki mungkin jenengan ditukani tak bapake. Gara-gara sarungi yang. Rika diarani tledor ngilangna sarung. Padahal wong Rika ngilangna orang. Kule ngomahi kalau metutung-metutung bapake. Kira-kira jenengan mendel manut napa jengkel karo mecicil. Rika menang lo ya kakit ibu nih lo ya. Kode bon, mendel manut napa jengkel kalau mencicil. Bapak aku bisa kapel, bapak aku bisa mau. Ya jengkel mencicil. Kura terserah kok, bebe jok. Yang saya punya panggutan, mulai sekarang jangan. Apapun yang dikatakan oleh pasangan kita, oleh bojo kita, dan usah kita tanggapi dengan marah-marah, tidak akan selesai bu masalahnya. Namun bocorinya kendakan pun orang cekel. Tak mana benda tak sebelah elek. Apa yang disebelah jadi rampung urusan ini? Apa terus jadi orang sih kendakan? Kau tetap melakukan baik bu. Kuda nyembelihnya dosa. Ia melaku penjara. Ia jadi randangan ini. Yang geram dan ini yang masalah payu ya pak. Tapi orang nanti sih melih bocorinya sih kan orang beti. Gimana melih? Iki, kulo sholatnya mungkin dereng bener. Ngaji nih kulo mungkin dereng pinter. Kulo sekolahnya ya orang dhuwur. Kulo sotakoh ya mungkin orang selancar jenengan. Tapi ada satu si jenengan bisa contoh sing kulo. Orang berarti nyokong api banget orang kintok ya. Si ngayak-ngayaknya mau maju dia jarang melakukan. Kulo jejodoh kali bojo wis 5 tahun. 5 tahun jejodoh. Alhamdulillah nyung ora pernah bi mecicil-mecicil karo bojone. Jengkel sahur manuk, manuk ku sahur-sahur lek nunggu ta. Selama 5 tahun jejodoh ora pernah. Tidak pernah sama sekali. Nek ngerasa ora sering, ana sering. Kok mesti sahur manuk mecicil-mecicil kok tenan. Sebab anggar bojone kula jengkel banget. Kula mendel. Kula jengkel, kula mendel. Soalnya gak kulo ngomong bojone kulo kalah sih ngomong tukang ceramah. Masa bojo kudu. Nanti kulo suka menang.
kafilosofani. Oh, metu kau